Hey, what's up, brother? Dan akhirnya ya, Car Driving Indonesia versi 5 sudah update dan sudah dibuka. Maka dari itu, langsung aja kita coba kali ya. Kita akan review dan lihat-lihat sebentar apa aja yang baru dari Car Driving Indonesia versi 5 yang terbaru ini. Jadi langsung saja, ini dia Car Driving Indonesia versi 5. Langsung aja kita jalankan mobilnya. Wih deh, knalpotnya tuh. Yoi. Pasin brake, kita jalan. Oke, kita review map ini. Review gamenya ya. Kita keluar. Lompat mobilnya. Aduh. Lompat mobil. Mobilnya lompat. Maaf. Oke, ini kantor. Nah, kita coba masuk teman-teman ya. Bentar, mobilnya kok kayaknya kecil banget ini ya. Tinggian karakternya loh malah. Wih, cakep. Lihat. Bentar. Nggak mau nutup. Oh, tuh. Kita deket. Tuh, kebuka. Wih, cakep, Pak. Baru main saya. Ini ada kursi. Ini juga ada kursi, ini mungkin kayak ruang tunggu gitu, oke. Seperti biasa, dan ini ada lift. Apakah kita bisa? Bisa! Wih! Ini kantor ya. Sepertinya ini kantor. Suasananya kantor, ini suasana kantor. Kantornya masih sepi, karena masih baru. Kita turun aja, kita lanjutin perjalanan kita. Awas, mobilnya lompat ini ntar. Kelap, udah lama nggak nyetir Jang Innova nih, jadi rada-rada gimana. Terakhir kita nyetir di Malaysia ya, waktu itu. Oke, ini ada bundaran HI, sepertinya. Oke, kita akan ke kanan dulu, mungkin ini mengelilingi dulu ya, kita kelilingi dulu ini. The graphic is good, padahal ini belum rata kanan teman-teman, belum saya mentokin. Ini ada gang, kita coba belok ke gang kali ya. Ini masuk ke gang mana ya kan, nggak tahu nih. Oh, ini kayak garasi ya. Iya, ini garasi. Oke, ini gang buntu ke kiri. Ke kiri ada. Oh, ada tempat kayak apa ini ya? Kayak kos-kosan ya. Ini ada SMP ya, sekolahan. New coming soon, New City IT Mall. Coming soon. Oh, nanti ada mall di situ. Cakep, Pak. Sumpah dah, enggak bohong. Ini apa nih? Wah, ada klinik. Kita masuk ke klinik kan. Kita parkir mundur. Parkir tapi set barbar sekali ini mobil. Awas. Tiba-tiba mesinnya jadi kayak monster. Oke. Bagus loh. Ini cepat banget termasuknya apa pengerjaan gamenya. Nggak ada pintunya tapi. Atau memang dibuat kayak gini ya. Kita lanjut, ini Monas. Apakah Monasnya bisa kita masukin? Apakah bisa masuk? Oh, bisa. Yoi. Wih, cakep, Pak. Loh, bisa. Wah, bahaya sekali nih. Bisa terjun. Ini ada ruko-ruko. Kita masuk ya, teman-teman ya. Kita coba lihat ruko-rukonya. Aduh. Hop. Rem tangan. Drafto insurance. Oh, asuransi. Check in. We welcome you. Your accident no problem. Jadi ini adalah perusahaan asuransi untuk kendaraan.
Ini si boba. Ini kopi janji jiwa. Mantap juga. Jujur saya belum pernah ke kopi janji jiwa. Konon katanya sih harganya lumayan lumayan tinggi harganya. Dari kopi ke hati. Jilid 134. Gak ada duanya. Oke, kita masuk ke jalan tol sepertinya ya. Sepertinya ini jalan tol. Coba masuk ke jalan tol. Ih, seru nih. Seru. Ini gerbang tol Jakarta Timur. Open gate. Mantap. Jalan kita. Masuk ke jalan tol. Cihuy. Seru nih. Kita gaskan. Awas. Ini apa nih? Itu apa tuh di atas? Oke, nggak tahu. Mungkin itu sama ya jalannya kayak. Ntar itu kalau lihat atas apakah sama ya jalannya kayaknya? Sepertinya sama sepertinya. Ini apa nih? Gerbang tol apa nih? Palimanan ya? Oh iya. Dan ini teliti ya. Lihat tuh jalannya, teksturnya. Jadi seolah-olah ini cor-coran. Yang di sebelah kiri ini aspal. Teliti loh dia. Oke, kita sampai mana nih? Surabaya ya. Ada ini Tugu Pahlawan. Oh, itu tempat garasi, tempat ini ganti cat yang di versi sebelumnya. Oke, sebelah kiri ada apa? Hotel, ada garasi. Ada ini bengkel maksudnya. Oke, itu ada kios toko. Ini biasa gedung-gedung. Jalan-jalan ke Surabaya. Itu rumah makan sepertinya. Mungkin ini udah keluar Surabaya ya. Tadi Surabaya tadi harusnya ke kanan teman-teman. Saya malah ke kiri. Itu ada bengkel. Ini ada Alfamidi. Ada Alfamidi. Oh, ini jalan provinsi teman-teman. Kayaknya ya. Ini ada terminal bus. Terminal bus. Ini ada rumah makan, warung makan Pak Shat. Shat. Gimana bacanya tuh? Shat atau Shat? Ini kayak warteg gini ya. Prasmanan atau gimana nih? Dan di sebelahnya ada orang. Ada gerobak maksudnya. Jual apa nih? Rujak kah? Buah gitu. Jalan tol ya. Coming soon. Ke kiri, coming soon ke kiri. Coba kita lihat kalian. Oh, ini ke ini nih pelabuhan, ke pelabuhan. Coba kita ke sana ya. Kalau ke sana apa? Oke, ini kalau ke sini apa nih? Gerbang tol Merak. Oh, sepertinya saya tahu. Ini kayaknya balik ke jalan tadi. Oh iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan saksikan terus video-video di channel Ananda Mirza Emerald. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello.